Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sallallahu wa sallam wa baraka ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa da'watin la yustajabu laha. Sahabat-sahabat Nabawi yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagi semua kelompok, bagi semua kabilah, bagi semua makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau adalah makhluk terbaik yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan. Wa afdalul khalqi ala al-itraqi nabiyyina famil 'ani shiqaqi. Kalau ada orang bertanya siapa makhluk terbaik, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan di muka bumi yang terbaik. Bahkan Rasulullah SAW yang terbaik di akhirat. Ikhwani, di antara hal-hal yang menunjukkan kepada kita bahwa Rasulullah SAW sangat perhatian sekali kepada semua sahabatnya dan kepada setiap umatnya. Di dalam hadis Rasulullah SAW bahkan mengatakan bahwa sungguhnya amaliyah kalian akan sampai kepada saya. Semuanya, bukan sahabat saja, bukan tabi'in saja, bukan tabi'in saja. Bahkan saya yang berbicara dan antum yang mendengar sekarang, semua amaliyah kita akan sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau baik, Nabi Muhammad akan bersyukur dan mengucap Alhamdulillah. Kalau buruk, Nabi Muhammad bukan marah. Tapi Nabi Muhammad SAW bantu kita dengan memintakan ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara sesuatu yang saya sangat gemari dari cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mungkin sahabat-sahabat juga kalau mendengar cerita ini akan betul-betul meyakini bahwa sungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu perhatian kepada semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang sahabat Nabi yang tidak dikenal. Bahkan sebagian menganggap dia hanyalah sebagai, kalau bahasa kitanya mungkin lelucon lah, mainan lah. Ya, orangnya bahkan dikatakan tidak diketahui nasabnya. Sebagian lagi menganggap bahwa beliau dari keturunan kaum Ansar. Namanya adalah Julaibib. Rasulullah SAW sangat perhatian sekali dengan sahabat Julaibib ini. Kalau kita mendengar, mungkin teman-teman tahu cerita sahabat-sahabat yang sedikit aneh seperti sahabat Nuaiman yang betul-betul membuat Rasulullah SAW berbahagia ketika berjumpa dengannya. Ada lagi Zahir yang sangat membuat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam berbahagia ketika berkumpul dengannya. Ada seorang sahabat bernama Julaibib. Julaibib ini adalah sahabat Rasulullah yang mendapat kata mutiara dari Rasulullah. Rasulullah katakan, "Hadza minni wa ana minhu." Bayangkan, sahabat yang tidak dikenal, sahabat yang bukan termasuk sahabat besar atau yang memiliki harta ataupun yang memiliki jabatan, tapi Rasulullah panggil dengan kata-kata hadza minni wa ana minhu. Saya adalah bagian dari dia dan dia adalah bagian dari saya. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Di zaman Rasulullah, sahabat Nabawi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidaklah ada orang yang menikah kecuali mereka akan tidak ada seseorang yang mau menikahkan putra atau putrinya kecuali mereka akan mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Nabi, menurut Nabi Muhammad, kira-kira kalau saya nikahkan si fulanah ini putri saya dengan si fulan cocok atau enggak? Atau malah ada perintah lain dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena mereka takut dan berandai-andai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi besan mereka. Maka mereka akan bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga pada suatu waktu datanglah, dikisahkan, datanglah seseorang dari Ansar berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan kepada orang Ansar tersebut, "Zawijni ibnatak." Nikahkan aku dengan putrimu. Ketika mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta putrinya untuk dinikahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, "Ya marhaba. Saya bahagia sekali kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau berbesan dengan saya." Alhamdulillah, bahagia senang, kata Rasulullah SAW, "Inni lastu uridu hali nafsi." Saya mau nikahkan bukan untuk saya, kata Rasulullah SAW. Maka ayahnya bertanya, "Faliman ya Rasulullah? Buat siapa kalau bukan buat engkau ya Rasulullah?" Maka Rasulullah mengatakan, "Qala li Julaibib." Saya mau nikahkan dengan Julaibib. Siapa Julaibib ini? Julaibib ini kalau dia berjalan, orang-orang bakalan senang begitu. Bahkan katanya kalau orang-orang lagi ngumpul, ada Julaibib ikut di situ, dijadikan bahan untuk ditertawakan gitu. Lucu orangnya dan juga bukan sempurna seperti sahabat-sahabat lainnya. Maka ketika mendengar nama Julaibib, kata bapaknya ini,
ya Rasulullah, kalau saya musyawarahkan dengan istri saya bagaimana? Karena kalau menolak Rasulullah SAW gak bisa. Maka dia katakan, kalau saya musyawarah dengan istri saya bagaimana ya Rasulullah? Kata Rasulullah, silahkan dimusyawarahkan. Karena Rasulullah SAW tidak pernah memaksa siapapun. Sesampainya di rumah, suaminya bilang, wahai istriku, Rasulullah SAW meminta putri kita. Ni'mah wa karamah, alhamdulillah Rasulullah mau putri kita. Bukan buat Rasulullah masalahnya, buat siapa? Julaibib. Lah, kata Julaibib, saya enggak mau. Saya dengar, sering dengar nama Julaibib. Orangnya begini, orang ini. Saya enggak mau Julaibib. Akhirnya, gimana dong saya nanti bilang sama Rasulullah, gimana? Nanti kalau saya ketemu Rasulullah, gimana? Saya ngomong nolak permintaan Rasulullah. Sementara Allah memerintahkan kepada kita, apapun yang dimintakan oleh Rasulullah SAW, kita harus ikuti. Kamu musyawarah lagi sama Rasulullah, minta begitu, bilang anak kita udah dijodohin kayak apa kayak, bikin alasan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kedua-duanya musyawarah, 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 sampai suaranya terdengar oleh putrinya yang begitu salehah. Si suami sudah sepakat sama istrinya, datang ke Rasulullah minta maaf. Ketika bapaknya mau keluar, putrinya datang. Wahai ayahku, siapa yang meminta saya? Rasulullah. Apakah Rasulullah tidak tahu apa yang terbaik untuk saya? Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalian mau tolak? Berikan saya kepada Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan saya. Luar biasa. Kapan kita bisa mendapatkan sosok wanita yang begitu salehah, yang tidak melihat fisik sama sekali, tidak melihat kelebihan dari pasangan yang dinilai sebagian orang bahwa dia adalah orang biasa-biasa saja. Karena umumnya kita ini hidup dengan apa kata orang. Ya, saya katakan kita ini hidup dengan apa kata orang. Kalau kata orang jelek, kita tinggalin. Kalau kata orang cakep, kita tambah semangat untuk melakukan hal tersebut. Nah, ini bayangkan kalau nikah sama Julaibib, tentu bakalan dapat komentar-komentar yang negatif. Dibilang, wah, padahal cewek yang cakep, cewek yang keren, cewek yang luar biasa, kok dapatnya malah sama Julaibib. Akhirnya dia serahkan dirinya kepada Rasulullah SAW karena tahu Rasulullah SAW pasti tidak akan menyia-nyiakannya. Sampailah kata-kata dan cerita itu kepada Nabi Muhammad SAW, maka Rasulullah menikahkan Julaibib dan istri yang salehah, wanita yang terkenal dengan kecantikannya di kota Madinah, mendapatkan Julaibib, sahabat Rasulullah SAW, yang dikisahkan bahwa beliau ini adalah orang yang biasa-biasa saja. Bahkan Ibn Hajar mengatakan, majhulun nasab, dia ini tidak diketahui nasabnya dari mana begitu ya, tapi bisa mendapatkan wanita yang sangat terhormat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menikahkan Julaibib, di dalam riwayat Al-Imam Al-Baihaqi, menikahkan Julaibib dengan wanita Ansariyah ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doakan, Allahumma subba 'alaiha al-khaira subba wa la taj'al 'aynaha kadda kadda. Ya Allah, berikanlah keberkahan. Doa dari sosok insan yang ketika berdoa, Allah subhanahu wa ta'ala katakan, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Rasulullah pasti dikasih sama Allah apapun yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah mendoakan, ya Allah, berikanlah keberkahan sebanyak-banyaknya bagi orang ini, kedua orang ini. Dan jangan jadikan kehidupan mereka ini susah payah. Sehingga Sayyidina Anas bin Malik mengatakan bahwa doa Nabi ini keberkahannya nampak. Tidaklah ada seorang wanita yang lebih banyak uangnya, lebih banyak sodakohnya, lebih banyak hartanya dibanding wanita Ansariyah ini. Tidak lama dari pernikahan Julaibib dengan Ansariyah ini, datang panggilan untuk berperang. Nabi Muhammad SAW keluar untuk bersama para sahabatnya untuk memperjuangkan agama Islam. Julaibib ikut di dalam peperangan tersebut. Sehingga selepas peperangan tersebut, Nabi Muhammad SAW mencari kira-kira siapa nih yang meninggal. Rasulullah yatafaqad ahwal ashabih. Di antara sifat Rasulullah, Rasulullah akan cari tahu. Sampai-sampai Rasulullah katakan, man yaftaqid yufqad. Orang yang sering cari tahu keberadaan temannya, suatu saat dia akan dicari-cari juga. Tapi kalau orang yang bodoh amat, ya bakalan dibodoh amatin juga. Nabi Muhammad SAW setiap selepas peperangan, Rasulullah cari, si fulan ada enggak, si fulan ada enggak, si fulan ada enggak, siapa yang meninggal. Karena terkadang tidak nampak begitu, atau tertutup dengan darah yang begitu banyak, sehingga tidak ketahuan. Insyaallah di waktu-waktu ke depan, insyaallah kita akan ceritakan sahabat-sahabat yang ikut berperang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan banyak sekali kejadian-kejadian aneh yang insyaallah kita ketika mendengar kejadian tersebut, kita semakin cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa yang terjadi? Rasulullah bertanya, "Ataftaqiduna ahada?" Kalian kehilangan siapa? Kehilangan siapa? Lalu disebutkan yang banyak hartanya meninggal, lalu disebutkan yang nasabnya bagus meninggal. Rasulullah masih bertanya lagi, ada enggak yang belum ketemu? Si fulan, si fulan. Rasulullah tanya, ada lagi enggak? Ada lagi enggak? Sahabat mengatakan, sebagian sahabat mengatakan, udah enggak ada lagi ya Rasulullah.
kata Rasulullah, amma ana aftaqidu Julaibibah. Kalau saya kehilangan Julaibib, mana Julaibib? Enggak dianggap. Sebagian orang sudah ini sudah kata Rasulullah, akhirnya dicari, ternyata Julaibib meninggal dalam posisi beliau di tengah-tengah dan dikelilingi 7 orang kafir. Kata Rasulullah SAW, qataltahum thumma qataluk. Mereka 7 orang ini menyerang kamu, kamu bunuh mereka lalu kamu dibunuh. Pemberani luar biasa, dia serahkan kehidupannya untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga wafatnya Julaibib dalam keadaan tidak memiliki harta sedikit pun. Antum tahu siapa yang menyiapkan pemakaman Julaibib? Semuanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kuburan Julaibib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang turun kemudian mengangkat Julaibib. Dikatakan oleh para sahabat bahwa sesungguhnya biasanya dibawa dengan kayu atau keranda, zaman sekarang dikatakan keranda. Sementara Julaibib yang kami lihat, katanya yang membawa Julaibib hanyalah tangan-tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Julaibib mendapat doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa doa dan kata-kata bahwa dia adalah bagian dariku dan aku bagian darinya. Subhanallah. Ini adalah tanda bahwa sungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu mencintai sahabatnya Julaibib. Dan jangan berkecil hati teman-teman, yang enggak punya jodoh, yang menggerakkan hati Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan kita rezeki Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadikan orang bisa suka atau enggak suka sama kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar di pagi hari mengasah pedangnya untuk bunuh Rasulullah, di sore hari sudah berubah pengen dibunuh demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan berkecil hati. Dan tonton terus dan insya Allah ikut serta bareng-bareng dengan program baru Pondok Sanad, ada kisah tentang pranikah, bagaimana cara supaya kita menjadi orang-orang yang sesuai dengan manhaj Rasulullah SAW dari awal pernikahan sampai akhir hayat kita. Insya Allah kita jadikan qaidah atau panduan kita untuk menuju ridhanya Allah Subhanahu Wa Taala. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلام والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.